Yesus Kristus memberkati anak-anak kecil. Lukas 9 ayat 46-48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Markus 10 ayat 13-16. Lalu, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Lukas 10 ayat 21-22. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu."